Yes guys, balik lagi channel gue, Krisu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi untuk ke Red Velvet. Ini solo yang keluar baru ini dari Solgi guys ya. Ini ada informasi apa, kita lihat-lihat dulu guys. Nih, gue udah simpan di watch later. Ada, nanti abis ini gue ada react lagi nih guys ya. Ini the first mini album 28 Reason judulnya guys ya, Solgi guys. Oke guys, kita langsung react aja guys. Seperti apa guys? Ini salah satu penyanyi unggulan gue di Red Velvet guys. Jadi kita langsung react aja guys. Nah, duduk kepencet, sorry guys. Let's go guys. Upload. Sugi. Let's go guys. Tatapan dia emang ini ya guys ya, tajam ya. Wow, aduh vokalnya, dia treatment benar-benar nih nunjukin vokal kualitas bagus kayak gini guys. Delay nggak terlalu banyak, karena delay, reverb, kadang-kadang itu mempolis suara gitu guys ya. Nah ini, tapi ini benar-benar direct, tapi ada delay, tapi dia milih yang di belakangnya guys. Nice, clear banget jadi. Oh cakep. Eh, kepencet, sorry guys. Oh nice. Itu apa sih, gue kayak bener-bener direct banget gitu, klak klak itu gitu guys, nice banget detailingnya. Sorry guys. Anjir kayak gak sengaja, tapi keren sih. Di 24 nih, nice. Oh delay mulai bertebaran sini. Wow. Oh nice. Anjir refnya bagus. Oh, chordnya guys. Ih, gue gak nyangka dia main ke situ guys ya, chord progressionnya guys. Anjir, musiknya keren. Vokal Solgi juga keren guys ya. Ini kayak tipis-tipis gimana gitu guys di sini. Oh. Anjir, pakai siulan guys, gimmicknya guys, di sini guys, temanya guys. Oke. Okay. Oh, suaranya sedap. Gila nih cara untuk ini apa suaranya guys, gila saturate-nya, gue cinta banget, gue gak tau pakai preamp apaan guys ya. Oh, manis. Manis. Oke, okay, kemana nih? Ih anjir gila, ini maksudnya settingan panningnya, stereonya, depth of fieldnya ini dapat banget di bagian sini terutama guys. Antara pihak yang roomy terus ketemu yang direct di sini guys. Nih transisi. Oh nice, automation volume, cakep, nice. Oh tuh saturate ya guys, vokalnya, enak banget. Emang juara guys ya, Solgi guys ya, musik dibikin minim guys untuk explore suara lebih keluar untuk didengar guys. Keren banget. Oh growl. Oh nice, delaynya pingpong. Ini makin klasik guys ya, dikasih staccato atau nggak spizzicato di belakang tuh guys ya, string di sini guys, ditambah dengan gimmick yang twist siulan itu guys, makin intens, tegang gitu kayak kesannya guys ya. Ah itu gue suka banget di sini, apsa itu guys, asik ya, lagi kita dibawa nuansa mayor, tiba-tiba diarahin ke situ guys, chord itu guys, gila. Nih. Itu. Nice. Terus musiknya chord progression kayak naik terus gitu ya. Asik banget sih. Cantik. Oh, suara keren.
Gue suka juga three tone vocal di sini guys ya. Ini kayak ada double, kayak ada transposan juga di sini guys ya. Tapi asik banget blend ke musiknya guys untuk nambah excitement di sini. Great job banget. Wow, keren. Stringnya clear ya guys ya, nggak terlalu disaturate. Vokal dibantai hancur. Wow. Oh, keren. Ini juga ada yang itu guys ya, sin-sinannya lah guys ya. Ini rada jadul soundnya guys, cuman dia ada bikin high frequency itu lebih lebih modern di sini guys. Ini keren guys. Maksudnya panning awal dari kiri terus ke kanan kiri itu nice. Oh, padat. Padat. Transisi ini bisa dicontek guys, keren banget guys. Oh, nice. Oke, pakai speech di sini nice banget. Video klip keren. Oh. Wah, gila Selgi juara. Juara guys. Tapi dari dulu, dari pertama gue ngerek Red Velvet guys, muka paling judes tuh Red, apa sih, Solgi guys ya, ya kan? Gue cuma liat senyum waktu dia live tuh guys, sekali doang. keren, keren video klipnya. Anjir tuh gimana transisi, keren banget guys. Green screen kali ya. Bam, keren, keren. Oh, keren, keren ini, asli guys, well produced. Aransemennya juga bagus guys. Wow, nice. Red Lips juga ngeri. Ini cara dia, ini guys ya, Red Lips dengan saut-sautan dengan musik. Ini kan udah jadi akhirnya kayak backing vokalnya. Akhirnya dia masuk Red Lips di sini. Ini keren banget guys. Cara ngeceknya keren guys. Anjir, ngecek vokalnya ngeri banget. Selgi ngeri. Rambutnya bagus ya, gini, makin panjang deh gini. Good and evil people are not clearly distinguished. Good and evil coexist within one person. Even if one seems good, greed and temptation always exist together inside. We simply to try resist from being captivated by evil. Okay. Artinya sendiri guys, gue cuma bisa baca doang. Wah gila, ini keren. Maksudnya Sulgi ini 28 Reason, ini musiknya keren guys, modern banget. Gue suka packaging, whole packagenya guys, cara dinyanyi dengan disaturate, secara musiknya itu pembagian frekuensinya, dynamicnya itu keren semua guys, gokil. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk subscribe, klik sana guys. Lagi-lagi ya.